Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ritmalita dan Pratama Arhan jadi bahan perbincangan di pesta juara timnas Indonesia U22. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Gagasi Arhan, Ritmalita, Kamboja siap dukung Indonesia lawan Argentina. Bahan perbincangan di pesta juara timnas Indonesia U22. Perempuan berparas manis yang hadir di penyerahan medali SEA Games 2023 itu mengatakan siap dukung Indonesia demi Arhan dan akan temui netizen Indonesia yang telah mencintainya. Sekedar diketahui timnas Indonesia U22 menjadi juara sepak bola putra SEA Games 2023 edisi ke-32 Kamboja. Kepastian itu didapat Pratama Arhan dan Marcelino diusai menjugalkan timnas Thailand U22 dengan skor telak 5-2 pada partai final SEA Games 2023 di Oblique Stadium, Phnom Penh, Kamboja, Selasa 16 Mei 2023. Gol-gol timnas Indonesia U22 dicetak oleh Pres Ramadhan Senata 2-1 dan 4-5 lebih 5 Irfan Jawahari 9-1 Fajar Fatur Rahman 107 dan Beckham Putra 120. Sedangkan Gajah Putra Muda, julukan timnas Thailand U22 hanya bisa membalas 2 gol via Anan Yongsewal atau 65 dan Yud Sangkur berapa 90+7. Ini merupakan medali emas ketiga Indonesia di sepak bola putra SEA Games yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia selama 32 tahun lamanya. Terakhir kali Indonesia meraih medali emas sepak bola putra pada SEA Games 1991, kini mendapat medali emas di SEA Games 2023. Menariknya, ada momen yang menuai sorotan netizen Indonesia ketika pemberian medali sepak bola SEA Games 2023 itu, di mana perempuan cantik Kamboja yang ikut membantu membabaki bernama Ritmalita itu menjadi bahan guncingan warganet tanah air saat penyerahan medali di pemain timnas Indonesia U22.